Pos pelayanan terpadu atau yang kita kenal dengan posyandu mungkin kita berpikir hanya kegiatan untuk balita dan ibu hamil saja. Tapi kini manfaat posyandu sudah dapat dirasakan para lansia. Melalui program kader posyandu lansia, salah satu kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan yang sudah berjalan di Desa Trahayan, Kecamatan Tewes Selatan, Kabupaten Barito Utara. Kegiatan evaluasi kinerja para kader posyandu, baik kader posyandu balita, lansia, pos bindu, dan ibu hamil dilaksanakan di Aula Kantor Desa sementara Kamis 4 Februari 2021 ini. Marno, selaku Kepala Desa Trahayan, mengatakan, kegiatan evaluasi kinerja para kader posyandu tersebut didampingi oleh petugas kesehatan. Terkait dengan kesehatan masyarakat, ia berharap kegiatan ke depan bisa semakin baik dan lancar. Dikatakannya pula, dalam pelayanan pihak desa selalu mentaati protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker dengan benar. Kegiatan yang dilaksanakan di posyandu tadi pagi, yaitu berkenaan dengan evaluasi kinerja para kader posyandu, baik posyandu balita, lansia, pos bindu, dan ibu hamil. Nah, sehingga kami berharap tentunya di dalam kegiatan tersebut untuk kedepannya kegiatan-kegiatan di posyandu akan semakin baik, lancar, karena itu berhubungan dengan kesehatan masyarakat banyak. Melakukan kegiatan-kegiatan itu didampingi atau dibina para petugas-petugas dari kesehatan. Dan tentunya saya berharap kepada mereka terkait aset-aset desa yang sudah kita serahkan kepada mereka agar mereka merasa memiliki, jadi dijaga, ya, dirawat dengan baik. Nah, sehingga keberadaan posyandu itu pun harus selalu bersih. Berkaitan dengan pembangunan desa ini, ada juga kami membangun kantor desa. Nah, tentunya saat ini masih dalam pengerjaan, ya, kantor ini belum selesai karena dari segi anggaran sangat terbatas sekali, karena yang bisa digunakan untuk pembangunan kantor desa ini itu adalah dana perimbangan dari kabupaten, yaitu dari dana ADD. Nah, sehingga kami melakukan pembangunan kantor desa ini secara bertahap. Tapi kemungkinan untuk 2021, ya, mudah-mudahan harapan kami bisa terselesaikan. Sementara itu, kantor pemerintah desa Trahayan masih dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2020 yang lalu, kantor desa dibangun dengan menggunakan dana desa dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 ini. Selain itu, pemerintah desa Trahayan sudah membangun pembuatan parit, plafon, perpustakaan, serta beberapa turap jalan di desa tersebut. Dari Kabupaten Barito Utara, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.